Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. <tuh> Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. <tuh> Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Dan dari kejahatan orang yang dengki, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukur kita panjatkan pada Tuhan, Pemilik waktu yang telah menciptakan segala semesta ini. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang pandai untuk bersyukur atas segala yang kita nikmati dalam diri kita ini. Salam dan salam, mudah-mudahan tetap milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita adalah... Pengikut beliau yang mengamalkan dan memperjuangkan sunnah beliau sampai hayat memisahkan kehidupan dari tubuh ini. rekan, -rekan semuanya, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih mengkaji surat Al-Falaq. Jika pertemuan sebelumnya surat Al-Falaq ini selesai pada ayat yang kedua. Kul a'udhu birabbil falaq min syarri kita sudah membahas bagaimana qul a'udzu birabbil kita meminta kepada Allah atas karena Allah lah yang memiliki waktu falak atas keburukan yang akan dan mampu dan bisa saja terjadi di waktu subuh pada kesempatan yang lalu kita mengatakan Rob atau Tuhan atau pemelihara um atau yang menguasai waktu subuh itu sendiri Kemudian, kula udub falak, min syari mahalak dari segala keburukan yang bisa saja terjadi pada waktu tersebut. Pada ayat ketiga ini dilanjutkan untuk kelanjutan ayat yang pada sebelumnya sudah disebutkan, kula udub falak, min syari mahalak, min syari ghasikin, Iza wakaf, min syari ghasikin. idza waqab wa min dari syarri keburukan ghasik artinya adalah malam ketika gelap gulita waqab adalah sama pengulangan tapi makna secara bahasa berbeda ghasik dalam bahasa Arab itu adalah lail idza shadda idza shaddat zalamahu malam jika betul-betul malam ini sudah gelap gulita itu khasik. adapun waqab adalah Duhul dzalam makna zuhul dzalam tetapi secara penggunaan bahasa waqab itu adalah e, hafr atau galian yang di dalam galian itu gelap jadi malam ketika gelap gulita dan berada di dalam galian yang gelap gulita tentu tidak tampak sama sekali malam saja sudah gelap Apalagi di dalam galian atau di dalam gua mungkin maka menjadi gelap gulita. Nah kita meminta perlindungan dari malam yang seperti ini yang malamnya betul-betul gelap tidak ada cahaya di sana dan tidak sama sekali tampak wakaf betul-betul gelap. Tentu malam ini bukan bahaya yang mengancam kita malam adalah waktu sama dengan siang juga waktu Dia bukan bahaya Kenapa kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari malam ini Toh malam juga akan datang Tidak mungkin alam malam kemudian menghindar dari kita Tidak mungkin Tetap dia datang Maka perlindungan yang kita minta Dan yang dimaksud dalam ayat ini Min syariha dari, kebu, dari malam yang gelap gulita Maksudnya bukan malam yang kita minta perlindungan Tapi pada waktu malam gelap gulita itu Kemungkinan untuk terjadinya kejahatan, nah, maka yang kita minta adalah keburukan yang akan terjadi pada waktu malam. Maka, kita minta pelindungan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri kita. Jadi, ayat ini dari mulai ayat yang pertama, kedua, kemudian seterusnya sampai dengan terakhir. Semuanya adalah tentang kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki waktu subuh, yang memiliki waktu pada tengah malam yang gelap gulita. Kita meminta itu semuanya, dan kita berlindung dari syarimah, keburukan yang diciptakan. Nah, maka perlindungan yang kita minta kepada Allah itu berupa bukan kita minta berlindung dari malam, malam tidak buruk, bukan tetapi dari kejahatan yang mungkin akan terjadi dari makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak melihatnya atau bahkan kita melihatnya dari manusia dengan unsur sengaja atau ketidaksengajaan kita meminta perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian selanjutnya wamin syari nafasati fil uqad dan dari keburukan wamin syari nafasat di sini menggunakan nafasat nafasa itu adalah artinya dalam bahasa Arab meniup atau tiupan nafasa itu meniup kata kerja jadi secara bahasa kata-kata an adalah dalam kata kerja diambil dari kata kerja nafatha alias meniup. Ada yang mengatakan tiupan yang ada e, menggunakan e, nafas dari hidung, ada yang tidak ada nafas dari hidung alias langsung dari mulut saja. Tapi nafatha intinya adalah tiupan. Tapi di sini menggunakan alif lam an maka bukan kata kerja yang dimaksud. Kita tidak minta perlindungan dari tiupan bukan tetapi dari orang yang meniup alias annafasat. Dalam terjemahan e, Al-Qur'an bahasa Indonesia dituliskan di sana adalah e, artinya penyihir. Ya, karena memang penyihir ini salah satu e, protokol yang mereka miliki adalah harus membaca mantra setelah mantra selesai untuk melakukan praktek sihirnya harus ditiup. Kemudian tiupan inilah kemudian dijadikan nama untuk mereka penyihir itu adalah an-nafathat yang biasa meniup-niup. Annafathat. Fil uqad. Uqad itu akad itu perjanjian atau ikatan. Uqad. Jadi mereka biasa setelah sebelum baca mantra mereka sudah menyiapkan ramuan untuk ke bahan-bahan untuk digunakan sihir dan bahan-bahan semua diramu menjadi satu dan diikat. Nah, ikatan inilah namanya ukot Akad itu ada akad jual beli dia mengikat perjanjian antara penjual dan pembeli. Akad nikah itu ikatan antara suami dan istri. Itu pun uqad juga akad. Nah, Ikatan inilah yang kemudian ditiup ketika uh, sihir-penyihir ini ingin uh, melakukan dan bekerja untuk dalam prakteknya Mereka meniup pada ikatan itu nafasat yang meniup ukot di tali-tali uh, tadi Atau kalau di terjemahan bahasa uh, Al-Quran terjemahan kita buhul-buhul <tuh> Itu terjemahan secara bahasa Indonesia tapi mari kita lihat kembali di sini nafathat menggunakan alif dan tak atau jamak muannas salim alias berarti penyihir penyihir perempuan. Min syarrin nafathati fil Penyihir penyihir perempuan. Di sini Al-Qur'an menggunakan penyihir perempuan nafathat bukan nafasuna bukan tapi nafathat ada beberapa penjelasan kenapa Al Qur'an ini menggunakan e, takbir nafathat perempuan. Yang pertama dijelaskan mufasir diantaranya adalah Kurubi mengatakan bahwasanya nafathat menggunakan nafathat <tuh> karena biasanya aghlab kebanyakan penyihir itu perempuan maka menggunakan yang ahlabi yang kebanyakan. Penyihir itu perempuan, maka kata kerja ini pun digunakan juga kata benda atau sifat mereka pun menggunakan sifat perempuan, nafasat. Ada juga yang mengatakan di sini menggunakan nafasat atau penyihir perempuan, walaupun maksudnya adalah seluruh penyihir, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi menggunakan nafasat atau kata sifat untuk perempuan karena... Penyihir membawa amarah dan membawa perasaan ketika ia hendak menyihir. Perasaan dengki, perasaan amarah, dan kebanyakan perasaan dan dengki ini datang dari wanita. Maka, sifat untuk penyihir menggunakan nafas yang dalam bentuk feminim, bukan maskulin karena sekali lagi menggunakan perasaan-perasaan lebih dominan milik wanita daripada laki-laki. Mencari -laki. fil Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa dari beberapa hal tadi mencari nafasati fil uqat. Nah, ayat ini mengajarkan kita semuanya untuk membentengi diri kita dari bahaya yang tidak tampak di mata kita, dari keburukan yang terjadi di waktu subuh, keburukan yang terjadi di waktu malam, tengah malam yang gelap gulita yang diumpamakan malam ini, ketika gelap gulita dan masuk ke dalam e, lubang galian atau bahkan gua seumpamanya maka terasa gelap sekali dan dua waktu ini sangat rawan terjadinya e, tindak kriminal nah ini pun sama hal berikutnya adalah yang kita minta perlindungan adalah nafasat atau penyihir penyihir yang kita tidak tahu tiba-tiba e, ada orang yang mengirimkan sihir kepada kita dan sihir ini pun dapat mengancam seluruh jiwa bahkan Nabi Muhammad sendiri terkena sihir ini maka Allah pun mengajarkan doa ini untuk kemudian dapat menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita minta pelindungan kepada Allah dari segala keburukan yang terjadi yang mampu mengancam tubuh kita. Min syarri hasidin idza hasad adalah ayat yang terakhir dibawa oleh ayat ini. Min syarri hasid dan dari keburukan hasid orang yang hasad hasidin idza hasad. Kita akan lanjutkan uh, untuk ayat yang terakhir ini pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah wa biidnillah. Nah, tafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.